Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kiram al-Fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد الحمد لله para jemaah yang dikasihi sekalian, masih lagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita dapat sama-sama mendengarkan dan juga mempelajari sebahagian daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam yang mulia. Maka itu merupakan sebuah nikmat yang besar yang membuatkan kita seharusnya lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur sama ada kita dengan mengucapkan alhamdulillah pada tiap-tiap awal pengajian, syukur sama ada kita menunjukkan kegembiraan kita itu, menunjukkan kesyukuran kita itu dengan bersedekah, dengan memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan selawat dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita merasa happy, kerana kita merasa gembira, merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memimpin kita sehingga diberikan kepada kita kesempatan untuk dapat mendengarkan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita pimpinan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang istiqamah dalam agama ini, sama ada dari sudut perkara-perkara yang wajib ataupun perkara-perkara yang sunat dan juga perkara-perkara meninggalkan yang dilarang dan juga yang makruh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesihatan yang sempurna sehingga dengan kesihatan tersebut kita dapat menunaikan ibadat-ibadat yang diperintahkan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita, memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita pelajari dan mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang lalu kita telah melalui tentang hikmah di sebalik kisah penurunan wahyu yang pertama ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam, di mana kita telah melalui beberapa soalan-soalan yang mungkin terdetik, yang mungkin timbul dalam akal pemikiran kita. Di antaranya seperti kenapa Allah Subhanahu wa taala kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima langsung wahyu itu di sebalik tabir, tetapi dengan berjumpa dengan malaikat Jibril. Kemudian kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa takut, merasa gerun ketika pertama kali berjumpa dengan malaikat Jibril alaihi salam? Dan yang ketiga, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dipeluk oleh malaikat Jibril? Dan kita telah menyelesaikan jawapan-jawapan tersebut yang mungkin timbul di antara kita, ataupun jawapan-jawapan atau persoalan-persoalan yang dibangkitkan,
yang ditujukan kepada kita daripada orang-orang kafir yang cuba untuk mendatangkan keraguan dalam hati kita. Subhanallah. Di mana ringkasnya yang dapat kita tahu adalah jika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membayangkan bahawa baginda diberikan wahyu, maka tidak mungkin Nabi akan mempunyai sifat gemetar yang sangat kuat. Kita tidak boleh berangan kepada satu perkara kemudian kita merasa gemetar yang kepada perkara tersebut. Perkara yang kita angan-angankan, tapi kalau perkara yang kita renungkan, mungkin akan timbul gemetar. Bagaimana boleh sedemikian rupa? Contoh, kita membayangkan tentang keadaan kita apabila di dalam kubur. Subhanallah, kita akan merasa takut, akan merasa apakah amalan yang kita nak buat. Kita akan rasa terdorong untuk menambah-nambahkan amalan kita kerana bekalan kita dalam kubur. Tapi kalau benda yang kita angan-angankan, takkan mungkin akan rasa timbul sifat keraguan dalam di, ataupun tidak mungkin rasa timbul sifat gemetar dalam diri kita. Subhanallah. Baik. Dari lanjutan daripada apa yang telah kita lalu minggu lalu tentang adapun bukti bahawa wahyu itu benar-benar datang daripada Allah itu dapat diringkaskan kepada beberapa poin. Bukti bahawa Al-Quran itu, wahyu itu benar-benar datang daripada Allah. Wahyu Al-Quran benar-benar datang daripada Allah. Apa buktinya? Buktinya itu dapat kita ringkaskan kepada beberapa poin. Yang pertama, kita akan dapat lihat perbezaan yang jelas di antara Al-Quran dan juga hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak perbezaannya. Perbezaan yang ketara sekali adalah daripada susunan bahasa. Tidak ada satu bahasa di dunia, tidak ada satu manusia pun, makhluk Allah yang berada di mana-mana pun mereka berada, yang mampu untuk mendatangkan sebuah ayat seperti ayat Al-Quran. Tak mampu. Uniknya Al-Quran itu, subhanallah. Sebab itu Al-Quran itu merupakan mukjizat Nabi yang paling besar. Kerana mukjizat itu masih berterusan sampai zaman kita sekarang. Sampai zaman kebelakangan nanti. Sampai Al-Quran itu akan Allah tarik kembali. Okay, besok hari pada ketika itu orang buka Quran, cuma nampak hanya helaian kertas saja. Al-Quran ini sudah hilang. Subhanallah. Jadi, nampak perbezaan yang jelas di antara Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila wahyu turun, apabila Al-Quran itu diturunkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meminta para sahabat, beberapa sahabat, lebih kurang dalam 10 sahabat untuk menuliskan wahyu yang baru diturunkan. Untuk menuliskan wahyu yang baru diturunkan. 10 sahabat ini akan ditugaskan untuk menulis wahyu tersebut. Baik. Sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda hanya menyuruh agar diingat saja. Tak suruh ditulis. Bahkan Nabi melarang tulis hadis tersebut. Beza. Bil Al-Quran itu diturunkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan sahabat yang 10 sahabat tadi itu untuk menuliskan wahyu tersebut. Tetapi berkenaan dengan hadis, Nabi cuma suruh ingat saja. Tulis tak? Kenapa? Kenapa Nabi larang untuk tulis? Kerana takut nanti Al-Quran itu bercampur dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut bercampur. Ustaz kan boleh tahu baca mana bahasa, gaya bahasa Al-Quran dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan boleh agak, betul. Kita cakap betul boleh agak. Tapi persoalannya, bagaimana pula dengan orang-orang yang datang setelah zaman Nabi? Setelah zaman kita lah, kita takkan tahu differentiate between hadis dengan Al-Quran. Pasal pada kita sama-sama. Subhanallah. Baik. Kemudian, balik pada tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya suruh pada sahabat untuk ingat hadis saya. Tak suruh ditulis. Bukan maknanya, bukan kerana hadis itu perkataan dari Nabi dan Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi. Bukan. Bukanlah kerana hadis itu perkataan dari Nabi yang tidak ada hubungan dengan kenabiannya.
Maknanya apa? Bukanlah maksudnya Nabi SAW melarang menulis hadis itu kerana hadis itu tidak ada hubungan dengan kenabian Nabi. Tidak. Tetapi kerana Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi dengan lafaz dan hurufnya melalui Malaikat Jibril AS. Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi dengan lafaz dan hurufnya melalui Malaikat Jibril AS. Jadi macam mana yang Allah firmankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitulah macam mana Allah firmankan kepada Malaikat Jibril, begitulah yang Malaikat Jibril bawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu yang kita kena ingat, kalau bila kita kata Allah berfirman, kita jangan bayangkan Allah berkata-kata macam kita berkata-kata. Saya cakap A, awak dengar A. Saya cakap B, awak dengar B. Saya gerakkan mulut saya gerakkan gigi saya gerakkan lidah saya. Rahang saya bergerak dan sebagainya. Lalu bagaimana Allah berkata-kata? Wallahu a'lam. Yang penting bagaimana Allah berkata itu tak sama, tak mungkin sama dengan makhluk. Allah berkata-kata yang pertama tak memerlukan mulut, Maha Suci Allah. Tak memerlukan suara. Macam mana? Wallahu a'lam. Itu bukan soal kita nak pergi kaji. Yang kita tahu, Allah tidak berkata-kata macam kita berkata-kata. Subhanallah. Baik. Jadi kalau lafaz dan huruf daripada directly itu adalah dinamakan Al-Quran. Sedangkan hadis itu maknanya itu merupakan wahyu daripada Allah. Tetapi lafaznya dan susunannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya daripada Allah, tetapi lafaz susunannya itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam erti kata yang lain, baginda berjaga-jaga agar tidak tercampur, agar tidak bercampur firman Allah yang disampaikan melalui Malaikat Jibril dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat, dua-dua ni datang daripada Allah. Kita sedia maklum. Hadis pula ada dua bahagian lagi. Ada hadis kudusi, ada hadis yang biasa yang kita dengar. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu lafaz dan makna direct daripada Allah. Bagaimana Allah berfirman alif lam mim, begitulah alif lam mim yang kita dengar. Tetapi daripada tentang hadis kudusi pula, maknanya daripada Allah, tapi lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Baik. Jadi ini yang pertama, kalau kita compare beza hadis dengan Al-Quran, kita boleh nampak perbezaannya. Yang jelas perbezaannya itu bahawa Al-Quran itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Baik, kemudian yang kedua, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana poin yang kedua? Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila disoal tentang beberapa perkara, baginda tidak menjawabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang apabila disoal tentang beberapa perkara, baginda tidak menjawabnya, sehingga terkadang mendiamkan soalan tersebut pada masa yang lama. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kita memang tahu sedia alimnya Nabi itu tidak ada tandingannya. Ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melebihi ilmu segala makhluk. Subhanallah. Kalau kita nak kata ustaz tu alim lah, ustaz tu panggil doktor lah, habib tu alim dan sebagainya, kita tak boleh bayangkan bagaimana tingginya ilmunya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam. Subhanallah. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun keadaan Nabi alim begitu, Nabi apabila terkadang-kadang Nabi apabila disoal, baginda tidak akan menjawab soalan tersebut. Sehingga memakan masa yang lama. Kenapa? Kerana menunggu ayat berkenaan soalan tersebut. Menunggu turunnya ayat berkenaan dengan soalan tersebut. Maka baginda akan membacakan ayat tersebut kepada orang yang bertanya tadi. Subhanallah. Maka baginda akan memberitahu, memanggil orang yang bertanya tempoh hari, mungkin sebulan lalu, mungkin dua bulan yang lalu,
dan memberitahu dengan ayat tersebut, menjawab soalan yang ditanyakan beberapa bulan yang lalu. Subhanallah. Sebab tu kadang-kadang ada certain asatiza dan kawan kita, bukan orang sini, tempat lain, mereka ini lagi suka kalau suka mendiamkan soalan yang ditujukan kepadanya kerana nak melihat sama ada murid itu benar-benar nak tanya, nak tahu, atau benar-benar nak belajar ataupun sekadar information. Kalau dia benar-benar nak belajar, hari ini tanya, lagi 2-3 hari tak ada jawapan, mungkin akan cuba ingatkan guru tersebut. Maaf Ustaz, saya kemarin ada soalan berkenaan dengan scan. Baik, kalau dia betul-betul, dia akan tanya. Tapi kalau dia sekadar information, hari itu tanya, confirm tak tanya lagi lepas tu. Subhanallah. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz ni, kadang-kadang ada pada habaib, pada guru-guru ni, mereka ni bukan tak nak jawab. Bukan kadang tak nak jawab, kadang purpose nak tengok ni orang macam mana. Sama ada dia ini worthy tak kalau dia nak jawab pada orang tersebut. Datang main-main, kemudian datang begitu dan begini, dan sebagainya. Kemudian, tanya pula soalan-soalan macam gitu, kemudian belah. Maaf katalah, subhanallah, tak menghargai orang yang memberikan ilmu tersebut. Subhanallah, baik. Jadi balik kepada yang poin yang nombor 2 ni. Dan terkadang pula ada ustaz-ustaz sengaja kata, walaupun soalan itu senang, sengaja tak nak jawab. Jadi kita pula, kalau kita ni sebagai murid, kita pun kasi ustaz can lah. Jangan hari ni, jangan pukul 1 tanya, pukul 3 tanya, pukul 4 tanya, pukul 5 tanya. Confirm lah ustaz tu mengamuk. Kan, apa kau ingat aku tak ada kerja lain ke nak jawab soalan kau je? Contohlah. Kita kasih time. Bermakna kita pun nak kena sebagai murid, nak kena ada sifat sabar. Subhanallah. Baik. Jadi balik pada poin yang kedua. Nabi SAW mungkin akan memberikan jawapannya itu setelah beberapa bulan. Kerana setelah mana ayat itu turun. Sebab tu kadang-kadang kita mendengar ada ayat yang dimulakan yas'alunaka. Yas'alunaka anishahril harami qitalim fi. Mereka bertanya kepada kamu tentang bulan-bulan yang haram untuk mereka berperang di dalamnya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu tentang apa yang nak dikeluarkan zakatnya. Mereka bertanya tentang yas'alunaka al-anfal, tentang pembahagian harta rampasan perang bagaimana dan sebagainya. Subhanallah. Baik. Kemudian, dan terkadang Nabi SAW apabila melakukan beberapa tindakan-tindakan, kemudian akan turun ayat berkenaan dengan tindakan Nabi SAW. Terkadang Nabi SAW melakukan beberapa perkara, maka akan turun ayat. Turun ayat kenapa? Sama ada menyetujui apa yang dilakukan oleh Nabi SAW atau akan memperbaiki. Subhanallah. Nabi SAW itu, kita kena ingat, walaupun betul, in huwa illa wahyu yuha, tidaklah ia melainkan wahyu yang diturunkan, yang diwahyukan. Ada orang salah faham, bermakna Nabi kalau dah cakap, kalau dah begini, bermakna Nabi tidak boleh ada kesilapan. Kita tak cakap Nabi buat silap, tak. Apa yang Nabi buat itu betul, tapi ada yang lagi betul. Itu maksud dia. Apa yang Nabi buat itu benar. Sah. Betul. Tapi dapat teguran, dapat turun ayat kerana memperbaiki apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan Nabi buat silap, tidak. Subhanallah. Nabi kalau dah buat silap, apalagi kita. Walaupun kita berkata, ustaz, Nabi manusia apa. Memang Nabi buat kesilapan lah. Kita tak boleh cakap Nabi punya silap tu as really silap. Yang dilakukan oleh Nabi SAW itu ada perkara yang lebih baik. Itu je maksud dia. Jadi kita bila cakap pasal tentang Nabi SAW, kita nak betul-betul nak jaga adab dengan Nabi SAW. Adab kita dengan para sahabat, adab kita dengan ahlul bait Nabi SAW, adab kita dengan para tabi'in. Ini semua orang-orang yang mulia. Nama mereka harum sampai sekarang. 200 hijrah yang lalu. Maaf, mereka itu daripada 1200 hijrah yang lalu. Nama mereka masih harum sampai sekarang. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Hanafi. Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala.
Dan kita pula bila cakap pasal Nabi SAW, macam tak kisah pula. Cakap Nabi itulah Nabi lah, pakai perkataan dia lah. Dia ni siapa ni dia? Kita samakan Nabi dengan kita, dengan bahasa kita panggil kawan kita. Subhanallah. Penghormatan itu mesti ada. Adab itu mesti ada. Jaga bahasa kita bila bercakap dengan Nabi SAW itu mesti ada. Ya, subhanallah. Baik. Sama ada kita mengajar ataupun kita menyampaikan cerita berkenaan dengan Nabi SAW kepada orang lain. Mesti jaga adab. Ya, mesti jaga adab. Subhanallah. Baik. Jadi, yang poin yang kedua ni menunjukkan bahawa Al-Quran itu benar-benar datang daripada Nabi SAW, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Nabi menunggu jawapan daripada Al-Quran untuk diberikan jawapan tersebut kepada sahabat yang bertanya. Subhanallah. Baik. Yang ketiga, poin yang ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita ketahui sedia maklum bahawa Nabi adalah seorang yang ummi. Orang yang tidak reti membaca dan juga tidak reti untuk menulis. Subhanallah. Kenapa? Ada beberapa sebabnya. Saya sekiranya kita dah lalu sebab-sebabnya itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang ummi dan tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui, tidak mungkin seseorang dapat mengetahui sejarah-sejarah nabi-nabi yang terdahulu hanya dengan bisikan hati. Apa dia punya related ni sekarang? Saya cuba pecahkan apa dia punya poin nombor tiga ni. Awal sekali kita kena ingat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang ummi. Baik. Bila kata Nabi seorang yang ummi, maka tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkaji kitab-kitab yang lain. Totally impossible. Tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkaji kitab-kitab yang lain. Bermakna tidak mungkin Nabi akan tahu sejarah-sejarah yang ada dalam kitab-kitab yang lain. Itu first point. Second point, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seseorang itu tidak mungkin mengetahui sejarah orang lain, sirah nabi-nabi yang terdahulu, sejarah nabi-nabi yang terdahulu hanya dengan berupa bisikan hati. Dia tak ada kata dengan bisikan hati tu tiba-tiba dapat tahu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam itu ketika waktu kecil melihat, bermimpi bulan dan bintang, matahari sujud kepadanya. Ni dah consider detail ni. Pasal benda ni benda waktu kecilnya Nabi Yusuf alaihi salam. Yang kedua, bagaimana kisah ibunya Nabi Musa alaihi salam. Kenapa saya kata kita ambil benda yang yang perkara seperti ini? Kerana benda ni kalau hanya saja kita dapat tahu kalau orang itu menulis sendiri. Maknanya apa? Kita hanya tahu tentang keadaan Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi matahari, bulan dan bintang sujud kepadanya itu kalau Nabi Yusuf sendiri tulis bahawa satu ketika aku berumur 7 tahun, aku bermimpi sekian. Tapi masalahnya Nabi tahu. First. Second, kisah ibunya Nabi Musa alaihi salam. Kisah ibunya Nabi Musa alaihi salam. Baik, kita belajar sejarah Nabi Musa AS. Lalu bagaimana kita boleh tahu tentang ibunya Nabi Musa AS menghanyutkan Nabi Musa di dalam peti di Sungai Nil? Impossible. Melainkan kalau cakap Nabi Musa sendiri tulis, itu waktu kecil Nabi Musa AS. Bagaimana mungkin? Subhanallah. Jadi tak mungkin orang yang tidak tahu baca dan tak mungkin orang yang hanya dengan bisikan hati mengetahui kisah Nabi Yusuf AS seperti itu. Mengetahui kisah Nabi Musa AS seperti itu. Mengetahui bagaimana Fir'aun dengan Nabi Musa AS. Subhanallah. Nabi SAW itu
seorang yang ummi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nabi itu seorang yang ummi dan diutus juga kepada kaum yang ummi. Wallazi ba'atha fil ummiina rasula, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua kalau tak silap saya. Dan dialah Allah, dan dialah yang telah mengutus di kalangan orang-orang yang ummi seorang rasul. Subhanallah. Baik. Tentang masalah, tentang perkara bahawa Nabi SAW tidak mungkin dengan bisikan hati mengetahui sejarah Nabi-Nabi terdahulu. Sesuai itu dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Al-Ankabut ayat ke-48. Surah Al-Ankabut ayat ke-48. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala yang dalam ertinya, dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya, yakni Al-Quran, sebelum Al-Quran, dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya, yakni sebelum Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis sesuatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata, yakni kamu pernah membaca dan menulis, maka benar-benarlah, maka maka akan meragulah orang-orang yang mengingkarimu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah kata, kamu ya Rasulullah tidak pernah menulis sebelum Al-Quran apa-apa kitab pun. Bahasa kita lah nak faham. Nabi tahu pada kita, apa-apa yang sebelum Al-Quran, Nabi tidak pernah membaca pun. Kita kena ingat. Tidak retinya membaca Nabi SAW, tidak retinya Nabi SAW menulis itu merupakan kelebihan Nabi SAW, bukan kekurangan. Bersalangan kita kata tak baca tak tulis mungkin jadi kekurangan, tapi untuk Nabi tak, ia adalah sebuah kelebihan. Kenapa? Itu telah kita lalu. Subhanallah. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala berkata, dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya, yakni Al-Quran, apa-apa kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Nabi SAW tidak pernah menulis, tidak pernah membaca, tidak pernah menulis. Sambung kata Allah Subhanahu Wa Taala, andai kata, yakni kalau kamu pernah membaca dan pernah menulis, maka benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Subhanallah. Orang-orang yang mengingkari Nabi confirm makin ragu dengan Nabi. Pasal Nabi boleh tulis, Nabi boleh baca. Nabi boleh baca kitab-kitab yang terdahulu, Nabi boleh tulis, kemudian Nabi combinekan jadi Al-Quran. Itu kalau anda kata Nabi seperti itu. Tetapi sebaliknya, Nabi tidak reti membaca dan tidak reti menulis. Bermakna tidak ada pintu untuk Nabi mengetahui kisah-kisah Nabi terdahulu daripada kitab-kitab yang lain. Subhanallah. Baik. Kemudian, apa yang kita kena ingat satu perkara. Andai kata, even pun, andai kata Nabi itu tidak ummi sekalipun, maka itu tidak menunjukkan bahawa ini daripada Nabi. Andai kata Nabi SAW itu bukan ummi sekalipun. Andai kata Nabi itu bukan ummi sekalipun, maka itu tidak menunjukkan bahawa Al-Quran itu daripada susunan Nabi SAW. Tidak mungkin. Kenapa pula berkata tak mungkin daripada Nabi? Walaupun memang tadi Allah kata orang-orang yang mengingkarimu akan bertambah ragu, benar-benar ragu. Tetapi itu, walaupun kalau andai kata Nabi itu tidak ummi sekalipun, maka itu tidak menunjukkan bahawa Nabi Al-Quran itu daripada Nabi SAW. Kenapa? Kerana tidak ada seorang makhluk pun yang mampu menyusun perkataan seperti Al-Quranul Karim. Tidak ada satu makhluk, bukan kata manusia, makhluk. Tidak ada seorang makhluk pun yang mampu menyusun satu ayat seperti susunan Al-Quran. Tak akan pernah. Sampai bila-bila. Subhanallah. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang berfirman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dimana Allah Subhanahu Wa Taala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli.
Allah kata dalam Quran, andai kata kamu meragui apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kata Allah. Mimma nazzalna ala abdina wa in kuntum fi raibin, jika mana kamu ini dalam keadaan keraguan. Mimma nazzalna ala abdina, apa yang telah kami turunkan untuk hamba kami, yakni wahyu kepada hamba kami, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ni ragulah, tak percayalah, fattu bi surati min misli, sila datangkan satu surah sepertinya. Allah cabar ni. Tapi ni sebenarnya Allah cabar ni, dia bukan Allah cabar sebenarnya. Allah sebenarnya nak menunjukkan bagaimana, kalau bahasa Arab, istihza. Istihza. Istihza ni macam penghinaan. Orang-orang kafir yang duk kata yang ni boleh, ini sebenarnya apa namanya, susunan kitab-kitab yang lain lah, apa dan sebagainya. Maka Allah jawab mereka punya tuduhan yang bukan-bukan itu, yang tidak berasas, dengan firman Allah SWT, faktu bisurati min misli, sila datangkan satu surah sepertinya. Subhanallah. Allah SWT ni nak beri ni ayat terang bukti bahawa Al-Quran itu benar-benar datang daripada Allah SWT. Kita kaji macam mana sekalipun, kita tidak akan jumpa satu mistake pun. Subhanallah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Poin yang keempat, yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur. Amanah. Seorang yang sudah menjadi jujur dan amanah selama 40 tahun di sisi kaumnya. Nabi itu memang dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang jujur. Seorang yang amanah, tidak ada orang yang lebih jujur, tidak ada orang yang lebih amanah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. 40 tahun ni, bermakna Nabi sudah ketika mendapat wahyu kan Nabi berumur 40 tahun. Selama 40 tahun ini Nabi memang sudah ada sifat jujur, sifat amanah dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kejujuran itu bukan sahaja di diri Nabi, bahkan masyhur di kalangan orang-orang, kalangan masyarakat Quraisy. Orang-orang Quraisy semua tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling amanah. Mana-mana orang-orang Quraisy kalau nak pergi belayar, mereka akan cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cari Nabi? Untuk letakkan barang-barang mereka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sentuhan pun Nabi tak sentuh barang tersebut. Amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka yakin kalau mereka letak kepada Nabi, mereka kalau balik belayar, mereka akan jumpa barang tu juga. Subhanallah. Baik. Jadi kalau kita nak katalah, maka wahyu yang diturunkan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu itu kepada masyarakat Quraisy, bermakna itu bukanlah satu perkara yang direka ataupun bayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Kalau Nabi beritahu kepada masyarakat Quraisy yang aku ni diberi wahyu, benar-benar Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkinlah bahasa kita, orang yang sedia ada ni 40 tahun ni bercakap benar, tiba-tiba satu split second nak cakap benda yang bohong. It's impossible untuk satu orang. Pasal apa? Dah dibesarkan dengan sifat amanah, sifat kejujuran dalam hati. Sebab itu penting untuk kita mendidik anak-anak kita mempunyai sifat jujur, sifat amanah, benar, sifat yang benar. Kalau mereka berbohong, tegur mereka, ajari mereka, pesan kepada mereka, tekankan kepada mereka, jangan kamu berbohong sekali-sekali wahai anak. Kita cakap baik-baik. Sebab kalau dia buat lagi, kita bilang. Salah pun tak apa, kita tak marah, tapi jangan bohong. Subhanallah. Anak itu akan membesar, nanti lama kelamaan dia akan berasa jujur dengan kita, dia akan lebih terbuka kepada ibu bapa dia. Subhanallah, awal puncanya, di antara awal puncanya itu kerana kita meletakkan dalam hati anak kita itu, membesarkan anak kita itu dengan agar jangan bercakap bohong. Kadang-kadang kita yang menyuruh anak kita cakap bohong. Kau cakapkan dengan kawan bapak tu, bapak sakit perut dah. Bapak tengah buat apa? Tengah main PS5. Bagus. La ilaha illallah. Kita anak ajak anak kita cakap bohong,
maka besok nanti anak kita akan bohong kita juga. Dia akan memilih, kalau cakap dengan mak bapak, baik aku bohong sudah, nanti kena marah. Maka dia akan prefer untuk cakap dengan kawan-kawan dia. Subhanallah. Yang ni antara punca-punca awal. Bak kata buat apa? Cakap bohong lama-lama, mencuri. Subhanallah. Baik. Jadi tak mungkin Nabi SAW yang sudah dibesarkan, yang sudah membesar dengan sifat jujur, tiba-tiba setelah 40 tahun, tiba-tiba nak jadi orang yang bercakap bohong. Tak mungkin. Na'uzubillah. Subhanallah. Jadi, di sini benarlah bahawa wahyu yang diturunkan ke atas baginda Nabi SAW benar-benar datang daripada Allah SWT. Bukanlah bisikan hati Nabi, bukanlah apa Nabi bayangkan, bukanlah apa yang Nabi reka. Subhanallah. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Apa-apa yang kita dengar ini dapat juga kita mengusikan kepada orang lain dan dapat memanfaatkannya kepada orang lain. Subhanallah. Kita tutup dengan surah Al-Asri dan tasbih kafaratul majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.